Noi cerca TKP. Siap, la pannam. Jaguar Polresta Depok kembali melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Depok. Saat kami melintas di Jalan Insinyur Haji Juanda, kami melihat ada sepasang muda-mudi yang duduk-duduk di pinggir jalan. Kami hampiri mereka, kami tanyain mereka. Itu Pak, tolongin Pak, makanya saya mau pulang itu Pak, tolongin. Dan kamu kenal nggak? Nggak kenal, itu orang-orang Bima, saya mau pulang. Itu tuh Pak, saya ditahan-tahan di situ. Motor kamu di mana? Motor lagi pakai beli nasi itu, bocah-bocahnya lho Pak. Tinggal di mana Mas? Orang-orang dalam. Saya nekang mesti. Ini udah masjid. Ini salah. Ini belakang ya. Jangan baru. Mereka beralasan menepi di jalan karena di tempat sebelumnya mereka nongkrong terdapat orang-orang yang mabuk-mabukan dan membawa senjata tajam. Motor kamu di sana. Motor lagi dipakai dinasih sama teman. Ya takut, makanya saya pindah ke sini. Udah berantem. Saya enggak mau bawa-bawa barang, Pak. Ini orang-orang. Ini nih pasar kambing. Ada yang segala mau di inilah teman saya dikasih gocap dipakai disuruh apain? Suruh plus-plus, kan gak sopan orang kayak gitu. Perempuan ini takut dan kemudian menghindar ke pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak ia inginkan. Enggak, itu gak sopan. Ya terus kamu ngapain ya. Di sini? Saya nungguin, saya takut. Ya udah, ayo pulang. Ayo pulang. Dia pulang nih, mau pulang. Ayo. Ya. Akhirnya kami berikan himbauan untuk langsung segera pulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, baunya minum nih. Di saat kami melanjutkan patroli kembali ke Jalan Gas Alam, kami melihat beberapa anak remaja yang berkumpul di pinggir jalan. Acara apa ini? Nongkrong aja, Pak. Nongkrong aja. Sambil nunggu sahur gitu. Baru nyampe dari mana orang kamu dari tadi baru nyampe. Itu minumanmu aja udah banyak banget gitu kok. Di saat kami hampiri mereka, sepintas tercium aroma minuman beralkohol dan kami pun memeriksa mereka satu persatu. Kamu buang. Iya, Pak. Iya, buang. Ditumpahin. Tumpahin. Iya. Ya, biar nggak diminum lagi. Kami pun juga menemukan bekas minuman alkohol yang mereka konsumsi. Salah satu pemuda tersebut kami suruh untuk membuang sisa-sisa minuman alkohol tersebut. Ini di mana kamu minuman? Ini. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kayak nama wayang. Emang orang Jawa. Dari jam berapa di sini? Baru Pak. Dari jam 11 ya. Iya. Terus apa? Acara apa ini? Kalau kita nongkrong ini tuh nggak apa, Pak. Kumpul doang, Pak. Kumpul doang, nggak ada wifi-nya, nggak ada. Nggak, Pak. Kita nggak tawuran-tawuran, Pak. Di saat kami menanyakan apa kegiatan mereka, mereka pun beralasan hanya untuk berkumpul-kumpul saja di tempat tersebut. Udah, dibersihin. Ya, Pak. Jangan sampai meninggalkan kotoran. Ya. Jangan sampai mengotori pekarangan orang, ya. Dibersihin. Ayo, dibantuin, bersihin dong. Bantuin, bersihin sampahnya, taruh tempat sampah. Bersihin, yang bersih.
Kemudian kami menghimbau mereka untuk membersihkan area tersebut agar tidak mengotori lingkungan sekitar. Kamu puasa-puasa bukannya di masjid mabuk di jalan ya. Kayaknya orang mau sahur mau beribadah masih pada mabuk aja di jalan. Gak ada kerjaan lain apa? Hei, itu suruh duduk situ apa? Sini semua! Sayang sekali kita rasakan karena di bulan Ramadan ini masih ada beberapa anak muda yang mengisi waktunya untuk meminum minuman keras. Alangkah baiknya di bulan Ramadan yang suci ini mereka isi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang lebih positif. Yang punya siapa? Ya, Pak. Mana surat-suratnya? Di rumah. Rumahmu mana? Di Kemang, Pak. Kemang mana? Kemang MI Al-Daya. Mana itu? Alidian itu mana? MI Al-Daya. Iya, itu daerah mana? Mana Pak Tadel sih? Ini harus Pak Tadel, Pak. Enggak, emang begini. Itu Pak, kebotan. Ngomong kebotan. Mabuk terus. Nanti tambah enggak bisa ngomong kamu kalau mabuk. Kenapa plat nomornya nggak kamu pasang? Rusak, Pak. Sudah, di motor saya bawa, besok plat nomornya ke kantor. Pasang di kantor. Saat kami periksa salah satu motor dari anak tersebut, motor tersebut tidak dilengkapi surat dan kelengkapan berkendara. Oke, yang nggak ada plat nomornya, besok bawa surat-suratnya dan plat nomornya. Ambil ke Polres. Padahal tadi belum dibikin, Pak. Bapak, ya bikin dulu, baru dipasang di Polres nanti. Saya tilang. Iya, Pak. Kamu bawa surat, bawa plat nomornya, saya keluar. Ini mana kuncinya? Salah sendiri kan, kongkong-kongkong sampai padat. Iya, kunci kamu mana? Tadi nyantel. Kalau ngambil, harus lengkap. Bawa kesini, Pak, mobil? Iya, bawa sendiri. Motor tersebut kita amankan dan para pemuda tersebut kita himbau untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Luncur ke TKP. Siap, 86.